Pasca banjir dan longsor di 68 titik lokasi di 7 kecamatan di Kota Sukabumi Kamis kemarin, akibat luapan sungai Cisuda dengan ketinggian 2 meter Jumat siang, warga melakukan gotong royong membersihkan lumpur sisa banjir. Warga yang menjadi korban mengaku terkejut saat kejadian air tiba-tiba datang dan langsung menerjang rumah warga dan menjebol tembok rumah dan satu masjid. Akibat peristiwa ini, seorang warga atas nama Ibu Unung 80 tahun meninggal karena terjebak banjir di dalam rumah, serta satu warga mengalami luka ringan. Kalau kejadiannya ya airnya agak gede sih. Terus? Jadi ya seperti ini. Air dari atas gitu, Pak? Airnya dari atas? Dari atas airnya, dari jembatan merah itu. Terus yang merusak apa aja, Pak? Yang rusak rumah semuanya. Sama seperti itunya, isinya semua. Pas kejadian lagi pada di mana, Pak? Ada di rumah. Langsung menyelamatkan diri. Iya, menyelamatkan diri. Warga yang rumahnya terdampak terpaksa mengungsi di rumah kerabat tetangga dan saudaranya. BPBD Kota Sukabumi mendata ada 68 titik kejadian akibat hujan deras, 59 titik akibat banjir, dan 9 titik akibat longsor tersebar di 7 kecamatan Kota Sukabumi. Andres Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.